di mana ini? Said, bangun Said, kita kebablasan. Eh, opo? Eneng opo? Hah? Gara-gara ketiduran. Akhirnya busnya datang. Ayo Said, kita naik. Di mana ini? Said, bangun Said, kita kebablasan. Eh, opo? Eneng opo? Hah? Piye iki? Kita kebablasan ya? Kamu sih ketiduran. Loh, kok aku? Kamu juga kan ketiduran. Ini juga salah kamu. Kalau kita naik Trans Jogja lagi, uangku ndak cukup, eh. Kamu ada uang ndak, Jamal? Ya, uangku juga ndak cukup. Terus piye iki? Masa kita jalan kaki? Kan jauh. Ya, mau gimana lagi? Kan uang kita ndak cukup. Ya wes, jalan aja. Nanti kalau capek, kita berhenti dan jajan es aja. Uang kita masih cukup kalau buat beli es. Jamal, aku capek. Berhenti dulu sebentar. Iya, tapi jangan lama-lama. Udah mau sore nih. Duh, aku haus tapi enggak ada warung. Jamal, coba kamu lihat di sana ada tukang ojek. Kita naik ojek yuk. Loh, uang kita enggak cukup. Nanti bayarnya gimana? Kita ndak usah bilang kalau ndak punya uang. Kita minta diantar saja ke rumahmu. Nanti sampai rumah kita minta abangnya tunggu dulu. Dan kamu minta uang dulu ke Umi buat bayar ojeknya. Gimana? Ide bagus tuh. Kenapa nggak dari tadi aja ya? Bentar ya bang, saya ambil uang dulu di dalam. Maaf ya bang, soalnya kami kehabisan uang Tadi naik Trans Jogja ketiduran, jadinya kebablasan. Oh gitu toh le, yo ndak popo. Ini bang ongkosnya, ndak usah kembali. Makasih yo le, yo wes tak jalan lagi. Lain kali ojo ketiduran di bus yo, nanti bahaya. Hehehe, ya bang. Jamal, aku tak mulai ya. Wes ora iki. Ndak mampir dulu. Wes rasa, mulai ya. Thank you.
teman-teman, namaku Jamal dan ini Laili adalah adikku. Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan Umi dan Abi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan mudah marah dan bertengkar, agar Allah sayang kita semua. Mari kita berbakti kepada orang tua, saling menolong kepada sesama. Jangan mudah marah dan bertengkar, agar Allah sayang kita semua. Kupunya cantik banget. Kita tangkap yuk. Tapi kan hujan nanti kita basah. Mandi hujan. Ya hujan. Ayo kita berteduh, nanti kehujanan. Jadi basah deh bajunya. Wow, kupu-kupunya cantik banget. Kita tangkap yuk. Tapi kan hujan nanti kita basah. Gak apa-apa. Ayo cepat kita kejar. Ya, mandi hujan. Iya, dingin. Kita bisa berlari dan menari seperti kupu-kupu itu. Aduh. Maaf. Aku gak sengaja. Ih, bajuku jadi kotor. Bisa, kamu tuh gimana sih? Lihat-lihat dong. Sudah, jangan berantem. Bisa kan tidak sengaja. Dan dia juga sudah minta maaf. Udah ah, aku mau pulang saja. Mau ganti baju. Ini diminum dulu obatnya, Dok, biar cepat turun demamnya. Makannya jangan main kalau hujan, gak usah mandi hujan segala, jadi sakit gini deh, Dok. Iya, Umi, kepala Lele pusing, dingin banget. Yowes, ayo minum obat. Sekarang kamu tidur ya, Dok, biar besok pagi wes sembuh. Iya, Umi. Hai teman-teman, namaku Jamal dan ini Laili. Kami saling menyayangi.
piye toh, Le? Menjenguk Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk semuanya. Said, apa kabar, Nak? Ya begini, Bu. Masih lemas. Jadi saya belum bisa masuk sekolah deh, Bu. Iya, Nak. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sehat dulu ya. Iya, Said. Kamu harus cepat sembuh. Biar kita bisa main lagi. Iya, benar. Aku punya mainan baru loh. Kamu tidak mau mencoba mainan baruku? Ya gelem, tapi aku masih lemes eh. Ya lemes lah le, wong sakit kok ra gelem maem. Minum obat, ya ra sembuh. Ya kan Bu Guru? Ayo ini diminum dulu obate. Nek ibumu mulih, obate belum diminum, wah bisa bapak sing diomeli. Ayo minum. Iya Said, bapakmu benar. Kamu harus makan yang teratur dan obatnya juga diminum. Kalau tidak, nanti kamu gak sembuh-sembuh. Obatnya pahit banget, Bu Guru. Ah, Mas Said payah deh. Masa minum obat aja gak berani? Yang namanya obat ya pahit lah. Kalau manis itu namanya Laili. Ah, Laili, kamu bisa aja deh. Hehehe, Mas Said semangat dong, biar cepet sembuh. Ya udah, aku minum obatnya. Weh, pahit. Ih, Said, kena aku nih. Iya toh, Le. Maaf, Mauza, aku ndak sengaja. Said, tidak boleh begitu. Ayo diulang minum obatnya. Sini, biar ibu yang suapi. Pahit. Anak-anak, ayo kita doakan Said supaya Allah angkat penyakitnya dan Allah beri kesehatan untuk Said. Jamal, ayo dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana smudzibal ba'isyifi antasyafi illa syafiya illa anta syifaan la yughadiru syaqqaman. Terima kasih ya Bu Guru, Jamal, Mauza, Laili. Terima kasih kalian sudah menjenguk aku. Sudah doain aku juga. Mudah-mudahan lusa aku sudah bisa masuk sekolah. Amin. Aduh, seremnya aku kaget yo. Apa ini? Nonton film horor. Ah,
Alhamdulillah, selesai juga PR kita. Kita nonton film dulu yuk. Nih, aku ada film horor baru. Kamu mau ndak, Jamal? Aku kan nanti mau pergi pengajian sama Abi. Dah, aku pulang dulu. Ah, Jamal nggak asik. Pasti dia nggak mau karena takut tuh. Ya udah kita aja yuk. Tapi serem ndak. Aku kok kayak takut ya. Ah, penakut kamu. Ini kan masih siang. Yuk kita nonton di kamarku saja. Aduh, seremnya aku kaget yo. Eh, apa ini? Kok basah kasurnya? Kamu ngompol toh? Eh, enggak. Enggak kok. Lah ini kasurnya basah, celana kamu juga eh. Hehehe, habisnya aku ketakutan, jadi pengen pipis. Said, jangan bilang-bilang siapa ya, aku malu loh. Tadi kamu sok berani, sekarang malah ngompol lah. Aduh, kok aku jadi ndak bisa tidur ya? Tadi filmnya serem banget. Aku pakai selimut saja ah. Aduh, aduh, kok tetap nggak bisa tidur ya? Oh iya, aku kan belum baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.